ada dalam kedai pilih kasut. Maklumlah, di hari mulia ini. Allah tak faham itu. Kalau yang ini macam mana? Yang ini kalau pakai hari raya, ini kalau Zarina Zainuddin pakai hari raya dengan kebaya ketat. Wah, sis rasa memang Zarina lah ya. Artis yang paling dahsyat sekali lah ya. Kepada penonton di rumah, inilah mangsa Sheila Rosie hari ini, Zarina Zainuddin. Kak Sheila, tadi sebenarnya untuk apa ni? Tak, nak pilih kasut untuk Inah lah. Betul. Ya. Tipu. Betul. Nak nervous terus. Nak nervous apa? Takkan tak pernah tengok rancangan sis? Tak pernah tengok sis punya rancangan? Cepat. Getuk-getuk Ramadan, saya tahu. Tapi saya memang, saya rasa saya tak nak buat kot. Masa kau tak boleh masak tu, kau putus dengan berlakon tu? Siapa? Kalau tak nak sis sebut nama, jom ikut sis pergi pasar tani. Tak nak. Serius. Memang saya... Ha? Alah, sekejap je nak. Tak bolehlah, Kak. Akak nak susah pasal apa? Oh, nak. Sekejap aja nak. Tak boleh, Kak. Kasih, Kak. Tak boleh? Sekejap je, tak boleh? Tak boleh. Ha? Satu resepi je. Kak Marah, saya kasih gerak dulu. Tak apalah, tapi biadablah. Tapi tak kisah. Tapi memang saya tak boleh, Kak. Tak maaf. Agak dah, kan? Agak dah. Ya, di hari mulia ini, ku susu 10 jari. Memang dia susu 10 jari tapi dia tak nak mempetik kasut ni. Siapa nak ketuk-ketuk Ramadan? Ayuh. Adakah saya kesorongan hari ini? Tidak. Tidak. Pling! Mari. Nampak. Mana ada artis junior yang engkar dengan artis senior seperti Sheila Rosli? Jangan melawan sis lain kali. Jangan. Never. Ya, dalam-dalam tak nak. Bulu mata tiba-tiba ada melekat je kat mata. Jangan. Dan alhamdulillah, saya berjaya memujuk Zarina untuk bersama-sama dengan kita untuk berkongsi resepi. Yes. Apa yang Zarina nak masak, kita tak tahu. Dan sama ada Zarina ataupun saya, siapa yang akan masak dulu? Kita ozo. Apa pula sis pula? Apa kau gini-gini dengan sis? Mana boleh tunjuk cini dengan sis? Kau kena cini. Okay. Kau kena cici-cini. Ozom, eh? Tak naklah, nak. Kita ozom. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ozom. Ya. Assalamualaikum, Abang Fahma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenal ke artis sis apa? Kenal. Cantik? Ya, mesti cantik. Ya ke? Okey, kita sekarang ni berada di gerai daging. Ya, di mana sis akan masak daging masak halia hari ini. Daging masak halia sesuai untuk kita buat jual dah berbuka puasa lah. Okey, sekarang ni sis nak cari daging yang paling lembut, iaitu daging batang pinang. Batang pinang. Ya. Okey, yang mana satu daging batang pinang? Kan sis dah cakap yang sana. Yang kurang urat, yang kurang urat tu adalah daging batang pinang. Dan dia memang lembut. Ya, dan daging batang pinang ni selalunya kita masak stir fry ataupun proses memasak yang cepat. Kalau masak rendang tak boleh, jangan guna daging ni. Betul tak, Abang Fahma? Ya, betul. Abang Fahma tahu ke kita kat sini buat rancangan apa? Ketuk-ketuk Ramadan. Alah. Rancangan masakan nombor apa? Nombor satu. Kalau anda nak tahu apa bahan-bahan yang saya perlukan untuk daging halia, terus bersama saya dan Kak Zarina. Ketuk-ketuk Ramadan. Alhamdulillah. Maknanya apa? Maknanya dapur ketuk-ketuk Ramadan akan berasap sebentar saja lagi. Anda masih lagi bersama saya dan juga Zarina di Pasar Tani Kota Kemuning. Ketuk-ketuk Ramadan, rancangan masakan nombor satu Malaysia. Ha, saya suka tau masak dengan artis-artis junior ni ya, kerana mereka ni kurang pengetahuan ya tentang babak memasak ya. Dan sebenarnya ketuk-ketuk Ramadan ni merupakan kelas memasak untuk artis-artis yang sebegini. Habis saya. Ya. Ha, dan Zarina dapat lihat ya, bahan-bahan yang sis perlukan untuk buat daging halia. Okey, kita ada daging batang pinang. Kita dah perap dia dengan halia dan juga bawang putih dan kita ketepikan. Dan di sini kita ada sos tiram, kicap pekat, kicap cair, ini minyak bijan. Ni saya tahu. Apa? Halia. Ya, halia.
dan apakah ini? Bawang merah. Bawang besar. Salah. Ya, bawang besar yang dipotong empat. Okey, ini adalah daun bawang. Ini daun bawang, kita ambil batang di bawahnya dulu. Dan daunnya kita akan gunakan sebagai hiasan nanti. Dan yang ini apa? Air bancuhan tepung jagung untuk memekatkan kuah daging halia kita. Ya? Dan apakah ini? Saya tahu. Apa? Belacan. Ini adalah kiuk daging. Saya tahu saja je buat tak tahu. Boleh? Zarina Zainuddin. Okey. Tak apa. Okay. Kita kelas hari ini. Ya? Okay. Kelas memasak. Baik. Kita mulakan proses masak daging halia kita. Zainal, tolong sis buka ni kejap. Proses ini sangat-sangat mudah. Saya menggunakan daging batang pinang di mana daging batang pinang ni tak perlu dimasak terlalu lama ya kerana daging dia lembut. Ya, kita Bismillahirrahmanirrahim, kita panaskan minyak. Okey, Zarina suka masak ke tak suka masak sebenarnya? Terus terang dengan sis. Suka masak. Suka masak tapi malas. Suka masak tak maksudnya malas tapi tak ada masa. Wah, boleh alasan. Alasan tak kukur langsung. Tak kukur alasan. Tak kukur langsung. Okey, kita letakkan sedikit saja minyak ya. Tak perlu banyak sangat minyak. Dan kita masukkan sedikit halia. Halia ni lebih kurang dalam 2 inci. Yang kita perap tadi ni lebih kurang dalam 4 ulas bawang putih dan juga 2 inci halia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan daging terus. Oh, sedapnya bau. Zarina umur berapa? 27 tahun dah. Berapa? 27? 27? Kau halus macam ni. Kau tak makan ke? Saya tak cair. Betul. Allah, halus. Tahun ni lah tapi belum masuk berdaging, belum pukul 6. Okay, kita masukkan sedikit air. Ya, supaya daging kita tu empuk. Eh? Empuk. Oh, 27 tahun. Bila agak-agaknya Zarina merancang untuk mendirikan rumah tangga? Agak-agaknya lah. Tunggu saya belajar masak dulu baru boleh kahwin. Tapi sekarang ni macam mana? Pilihan dah ada ke tidak? Enggak ada lagi, deh. Enggak ada lagi. Itulah dia. Kenapa ya? I don't know why. Mungkin mereka tidak tahu yang Zarina ini bisa gelek, bisa goyang. Iya, jadi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kalau mau lihat, bagaimana Zarina berdansa begini. Sedikit saja Zarina akan tunjukkan ya kepada penonton-penonton di rumah. Ya jangan tutup televisi itu. Ya, jangan aja. Ya teruskan. Sekarang. Iya. Ya udah enggak mau. Oh, jangan gitu dong. Lah gua sebenarnya aku sih tidak jangan tak pula. Okay. Boleh masukkan sedikit sos tiram. Sos tiram. Kita masukkan sedikit kicap pekat. Sedikit kicap cair. Saya suka dengan keharuman ini dia. Minyak bijan. Kita masukkan kiub daging. Satu cukup. Bila kita letak kiub daging tu maknanya penggunaan garam kita tu agak sedikitlah. Oh. Ya. Jadi kita biarkan dia empuk, daging empuk ya. Okay, kita masukkan sedikit garam, Mina, ya. Dan juga sedikit gula. Mesti balance sebab kita gunakan sos tiram. Ya, dan kita masukkan Bawang besar kita. Dan kita masukkan ini dia. Kehebatannya. Dan untuk menambahkan kepekatan kuah, kita letakkan sedikit air tepung jagung. Okey, dapur dah siap. Daging halia ketuk-ketuk Ramadan. Inilah dia daging halia. Daging halia ni sesuai kita makan dengan nasi putih. Ya, jangan kita ngata macam tu saja. Ya, tapi terpulang kepada anda boleh juga ikut pada citarasa dan juga selera anda hari ini. Apakah juada anda untuk berbuka puasa hari ini? Kalau daging halia pilihan anda, haruslah anda ambil resepi dan mencuba resepi ini dan dapatkan daging batang pinang yang segar di Pasar Tani Kota Kemuning. Dan yang pasti, resepi istimewa ini khas untuk anda dan juga Zarina Zainuddin ketuk-ketuk Ramadan. Ni hang. Saya dan tiba lah giliran
Ini dia cik adik manis kita, Zarina. Ya, Zainuddin, ya? Ya, Zainuddin. Zainuddin, ya? Jangan salah, ya? Bukan Zarina Zainuddin, bukan? Ha, ini bukan. Zainuddin. Ini versi muda. Zarina Zainuddin versi tua. Muda juga meletup lagi. Meletup. Itu kawan sis tu. Okey, sekarang ni kita berada di gerai menjual pelbagai jenis ikan, udang dan yang istimewanya sis tengok di sini gerai ni dia ada pelbagai jenis udang. Hello, friend. Ya, yeah, hello, hello. 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 How are you? Fine. Fine, ha? You tahu sini kita buat rancangan apa? Ketuk-ketuk Ramadan. Iyalah. Nampak tak ketuk-ketuk Ramadan memang satu Malaysia, ya. Tak kira Melayu, India ataupun Cina, ya, kita memang semua suka akan rancangan sebegini kerana juadah yang kita masak adalah juadah satu Malaysia. Tapi sekarang Zarina nak masak apa? Ini yang buatkan saya nervous ni. Tengok akak masak tadi tu hebat sangat. Membandangkan saya lagi pandai masak pada sis. Weh, tak ada lah. Tak ada. Tak tahulah sis, tolonglah saya. Saya tak tahu nak masak macam mana ni. Yang terbaik, lebih baik daripada sis masak tadi. Okey. Kalau terpulang, terpulang, terpulang. Sebab sis atau apa yang... okey, tak apalah sis telefon Ku Ismail. Janganlah. Okey, kalau tak ada sis malu je. Okey, saya tahu. Saya tahu yang mana. Apa yang nak masak? Apa? Saya rasa saya nak udang. Udang satu Malaysia. Okey, kita nak udang yang besar. Nak ini. Nak ini, satu kilo, RM30. Dan yang pasti udangnya segar, kepalanya masih melekat. Ya. Ini caranya untuk kita memilih udang dan anda kata kepalanya melekat pada badannya, maknanya udang ini masih segar. Terus bersama saya, ketuk-ketuk. Ketuk-ketuk Ramadan. Oh, tak sabarnya betul. Tak sabarnya si nak tengok Zarina masak. Kenapalah dia tinggalkan Zarina? Zarina ni hebat tau. Semua-semua. Okey, cuba cerita dengan Zarina. Sebab ramai peminat di luar sana yang tahu kisah cinta Zarina dan juga Engku Ismail ni. Ketika sibuk buat penggambaran Sugar Mu Ramadan. Okey, dan tiba-tiba tak sampai setahun. Pecah berderai. Kenapa? Tak pecah. Itu dah lumrah perhubungan dalam sesama manusia, Kak. Yeah. Kita cuma berkawan, rampat, baik. Tapi tak sampai ke arah situ nak buat macam mana, you all? Tak ada jodoh, you all. Okey, tapi tidak bermakna tak ada siapa nak Zarina. Si Sau, dia sekarang ni panas. Apatah lagi, kan? Dah ada kereta baru. Orang lelaki sekarang ini suka perempuan yang berharta. Ya ke? Elakkan. Kenapa elakkan? Kita kena cari yang betul-betul jujur dari hati. Ya, betul. Yes, betul. So, maknanya Engku Ismail tak jujur lah. Tak. No. Sis? No, okay. Okay, jom kita masak. Okay. Apa sebenarnya juadah yang nak Zarina masak hari ini? Rendang udang satu Malaysia. Oh, nak masak rendang. Rupanya. Dan bahan-bahannya adalah? Okay, kita ada macam tadi. Yang ni apa ni? Ni apa? Saya dah tahu dah. Kenapa macam ni? Ini perhiasan saja. Yang dah buat yang ini kita dah blend. Oh, bukan ini contoh. Maknanya semua ni bahan-bahan ni dikisar inilah jadinya. Cantik lah. Okay, boleh lah. Cantiklah. Cantiklah daripada Zarina. Okay. Dia terpulang kepada anda di rumah, ya. Yeah. Mungkin ada yang suka lebih bawang, takkan lebih bawang. Yeah. Kalau rasa suka dengan rasa serai yang lebih, tambahkan serai. Yeah. Kalau rasa tapi lengkuas jangan letak banyak-banyak nanti kenapa? Kenapa tak letak banyak-banyak? Pada sis lah, dia pahit. Macam kalau terlalu banyak lengkuas lah. Pada sis lengkuas jangan terlalu banyak lah, ya. Dan juga Alia ikut cita rasa anda. Tadi dah ada ni. So sekarang kita ada daun limau puruh. Daun kunyit. Ini cili kering. Kali ni betul. Ini apa? Belacan. Ini baru belacan. Air asam jawa. Okey, dan juga menggunakan udang, ya? Nah, udang. Kita guna kereta, tak nak gunakan santan, kita gunakan susu. Okey, dan juga si nampak ada air, guna juga air sikit. Yalah, kalau kita tak nak pekat sangat, kita campurlah kita dengan air. Kita campurkan sedikit air, so, ya? Kita taut minyak. Betul ke? Betul. Mana si tahu ini resepi nak. Kemudiannya kita tautlah halia, serai, bawang yang kita telah blend tadi. Sis. Hello, mana? Ada gaya ke tak ada? Ada gaya tak? Ada. Gaya tu ada. Tapi... Kau salah sudik ni. Salah sudik. Itulah saya cakap. Mana ada orang guna kuali pakai sendok? Ayuh, anak dangu ni. Alamak. Ya ke? Alam saya saja. Minyak tak cukup tu, nak. Minyak tak cukup, eh? Ke minyak dulu panas lagi? Tambah lagi. Tambah lagi minyak. Kita kalau nak mumin ni, minyak kena cukup, nak. Ya ke? Salah, eh? Salah, nak. Si cakap cukup, saya stop. Tuang lagi. Dah boleh. Boleh. Tapi pakai sudu lah, boleh tak? Boleh.
Masai sisik. Masukkan cili ya? Ya. Oh, cili kering. Pedas. Cili kering. Kepada anda yang suka lebih pedas, boleh tambahkan cili padi. Biasalah, orang Johor mesti nak pedas. Lacan ni mesti ada. Kita orang Melayu. Paling saya tak sabar saya nak tahu air asam jawa ni. Sebab bau dia akan terus. Nanti dulu. Nanti dulu. Kacau dulu air tu. Kacau dulu air tu. Okey, bolehlah masukkan. Okey, dah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya rasa macam tak nak semua sekali lah. Ya. Nanti rasa masam sangat pula. Okey, dah, dah, dah. Sudahlah. Kan? Itu ikut sukatan pada cili yang ada tu. Ha, tak siapa tak payah kita ketukkan. Daun apa tadi? Daun kunyit. Belum, belum, belum. Okey. Banyak sangat tak tu? Tak apa. Tak apa. Kasilah. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Yang ini resepi nak. Sini ikut je, sini terus bukan kacau. Tangan saya bersih, don't worry ya. Tapi saya tetap nak makan sudu juga. Kebersihan perlu dijaga. Sebab kita nak serve orang makan. Okey. Alright. Masukkan sikit air. Supaya dia tak pekat sangat. Pekat sangat. Okey. Rasa-rasanya boleh tak sekarang kita tahu garam dan juga gula? Boleh. Apa pula tak boleh. Garam dan gula ni saya rasa saya agak nervous sikit. Tapi kenapa saya merasa mengikut firasat hati lah. Okay. Ikut je firasat hati. Saat saya tengok banyak tu. Okey. Okey, itu cukup dah. Oh, ya? Sebab air tangan saya ni boleh tahan. Confident kau. Confident kena ada walaupun. Gula? Okey, gula pun kena ada. Kita kena macam mana saya cakap tadi, kita kena semua rasa sama. Okey. Okey kan? Bukannya okey kita gaul lagi, gaul lagi, gaul kita lagi. Kita dah nampak minyak dia dan kita dapat bau dia punya halia, dia punya serai, dia punya lengkuas dengan segala daun-daun yang kita masukkan ke dalam. Ya, rasanya dah boleh kita masukkan udang ke besok masukkan? Kita boleh masukkan sekarang juga. Ya, okey silakan. Kita nak masukkan udang macam mana gaya. Ya, macam mana gaya. Masukkan saja. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ni kau tak jawab, aku tak tahu lah. Allahu Akbar. Okey, kepada anda di rumah, jangan risau. Juadah ini pasti sedap. Kerana Zarina masak dengan penuh keikhlasan dan keislaman. Okey, terus bersama kami, ketuk-ketuk Ramadan. Hebatnya. Saya tak sangka lah Zarina semakin berjaya dalam industri. Tak sabar nak letak benda ni. Okey, boleh ke? Pasti resipi ni khas untuk? Ketuk-ketuk Ramadan. Okey. Ya. Boleh tak saya letak benda ni? Boleh. Silakan. Penghargaan untuk saya meletakkan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta ampun, minta maaflah kalau anda kata sis mengganggu tugas harian Zarina hari ini. Tapi yang pasti, peminat di rumah berpuas hati kerana dapat melihat kehebatan Zarina masak di dapur ketuk-ketuk Ramadan. Thank you, sis. Kalau ada salah silap, minta maaf juga. Ya, sebelum pun. Sebelum hari raya, insyaAllah. Kalau kita jumpa, sis minta ampun, minta maaf. Ya. Dan kata-kata terakhir Zarina untuk peminat-peminat Zarina di luar sana. Puasa jangan tak puasa. Kalau hari raya, kena puasa penuh. Okey, puasa dengan ikhlas dari hati. Ya, betul. Ya, betul. Okay, betul. Ana buat, Ana dapat. Okey, kepada anda di rumah, jangan lupa bersama dengan saya lagi, Sheila Rosli. Siapa tanya artis yang akan bersama dengan saya? Adakah perhubungan dia dengan si Anu dan si Polan dan si itu hancur lebur seperti yang ini? Kalau anda nak tahu, terus bersama.